Padang Kota Lama di Pulau Pinang merupakan tempat yang kaya dengan sejarah, kebudayaan, dan makanan yang lazat. Salah satu destinasi makanan yang popular di kawasan ini ialah Medan Selera Renom. Terletak di tengah-tengah tarikan sejarah Pulau Pinang, Medan Selera ini menawarkan pelbagai hidangan tempatan yang memikat selera pelanggan. Tempat ini pernah tular satu ketika dahulu apabila terdapat pergaduhan yang berpunca dari merebut pelanggan. Namun ketika ini suasana nampaknya terkawal. Medan Selera Renom merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati makanan tempatan Pulau Pinang. Terdapat pelbagai gerai makanan yang menawarkan hidangan klasik seperti pasembo, kerang bakar, sotong kangkung, laksa, char kway teow, mi goreng, dan banyak lagi. Salah satu hidangan yang tidak boleh dilepaskan apabila melawat Medan Selera Renom ialah pasembo. Pasembo merupakan hidangan klasik Padang Kota Lama yang digemari sejak dari zaman sebelum merdeka lagi. Di Medan Selera ini, terdapat beberapa gerai pasembo yang menawarkan pelbagai pilihan. Kuah kacang yang berwarna merah yang berbeza dari kuah kacang biasa membuatkan pasembo menjadi pilihan utama bagi pengunjung di sini. Selain hidangan-hidangan utama, terdapat juga beberapa gerai yang menjual makanan pencuci mulut seperti cendol dan ais kacang. Kedua-dua pencuci mulut ini sangat sesuai untuk melepas dahaga dan menikmati keindahan Padang Kota Lama. Medan Selera Renom juga merupakan medan selera yang popular di kalangan pelancong. Seperti kebanyakan tempat tumpuan pelancong yang lain, penduduk setempat hanya ke sini jika ada saudara mara dari luar Pulau Pinang yang datang bertandang ke negeri ini dan mengajak mereka sekali. Tak sah jika datang ke Pulau Pinang tapi tidak singgah Padang Kota Lama. Selain itu, suasana tempat makan yang terbuka dan kemeriahan kawasan membuatkan Medan Selera Renom menjadi pilihan utama bagi penggemar makanan tempatan. Anda juga perlu ada tahap kesabaran yang tinggi untuk mendapatkan parkir ketika cuti hujung minggu dan cuti sekolah. Bagi sesiapa yang ingin melawat Medan Selera Renom, tempat ini beroperasi setiap hari dari pagi hingga malam. Walaupun tempat ini tidak begitu besar, namun kepelbagaian hidangan yang ditawarkan membuatkan tempat ini sentiasa sibuk dengan pelanggan. Oleh itu, adalah disyorkan untuk datang seawal mungkin jika anda ingin menikmati hidangan yang terbaik. Secara kesimpulannya, Medan Selera Renom merupakan destinasi makanan wajib di Padang Kota Lama, Pulau Pinang. Dengan pelbagai hidangan tempatan yang lazat dan suasana makanan yang santai, tempat ini adalah tempat wajib untuk dilawati oleh sesiapa yang menggemari makanan Malaysia. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk merasai keunikan dan kelazatan hidangan-hidangan di Medan Selera Renom.